Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladhihi wa dhurriyyati wa li baiti. Tamul Fatiha. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa minna sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin wa syuhada salihin. Qul lama ila milin wal ya ila arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa mu'allimina wa murabbi arwahina lahumul fatiha. Khususan ila ruhi Al-Imam Yahya bin Sarfuddin An-Nawawi radhiyallahu an Al-Fatiha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Sadis. Hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman taqassubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'adzihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal kima yusiku ayyar ta'afihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi makarimuh ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salahal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Para santri, wali santri dan pemirsa yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji kitab hadis arba'in dan hari ini sampai hadis yang ke-6. Terjemahan singkat dan sederhana dari hadis ini, yang pertama, perkara yang halal itu sudah jelas. Demikian juga perkara yang haram. Antara yang halal dan yang haram itu disebut perkara syubhat yang banyak orang tidak mengetahuinya. Seseorang yang memelihara dirinya dari perkara syubhat, ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan sebaliknya, orang yang terjatuh di dalam perkara syubhat, ia terjatuh di dalam perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala ternaknya di sekitar tanah larangan, ada kemungkinan gembalaan itu akan masuk di tanah yang tidak diperbolehkan. Ingatlah, pada setiap penguasa memiliki batas-batas tanah larangan. Dan ingat pula, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki batas-batas larangan-larangan. Dan yang dibatasi Allah adalah apa yang Allah haramkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa di dalam setiap jasad ada segumpal darah. Jika baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik.
Dan sebaliknya, jika sekumpal darah itu buruk, akan menjadi buruk pula seluruh tubuh. Dan sekumpal darah itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama, kita harus memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita manfaatkan, apa yang kita pergunakan. Kita harus memiliki pengetahuan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita gunakan adalah sesuatu yang Allah halalkan. Yang kedua, sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita manfaatkan dan pergunakan memiliki pengaruh besar terhadap tubuh kita, terhadap perkembangan spiritualitas kita, terhadap perkembangan rohani kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh berkembang karena dari sesuatu yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih pantas untuk daging itu. Di dalam hadis yang lain, ada orang yang menadahkan tangan, yamuddu yadaihi ilas sama, berdoa kepada Allah, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan ia dengan sesuatu yang haram. Bagaimana doa itu bisa dikabulkan? Para santri, wali santri, dan pemirsa, yang ketiga, kita harus punya perangkat ilmu untuk memastikan dan mengetahui bahwa sesuatu itu halal, bisa kita gunakan. Dan yang kedua, sesuatu itu haram, harus kita jauhi. Dan selanjutnya, kita juga harus punya pengetahuan yang cukup, karena dawuhnya Nabi, banyak orang yang tidak mengetahui ini, yaitu perkara yang syubhat, perkara yang di dalamnya ada keraguan, perkara yang tidak dibahas secara khusus oleh Al-Quran maupun dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah tentang kaitannya dengan perkara syubhat ini. Sahabat mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abid bin Zam'ah. Keduanya mengadukan urusannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad berkata kepada Nabi, ya Rasul, ini adalah anak laki-laki dari saudaraku, Utbah bin Abi Waqqas. Ia, Utbah, memberi amanah kepadaku, kata Sa'ad. Lihatlah Nabi, anak ini, ia mirip seperti saudaraku. Nabi kemudian melihat anak itu, memang benar ada kemiripan dengan sahabatnya, yaitu
Utbah bin Abi Waqqas. Sementara Abad bin Zam'ah berkata, "Ya Rasulullah, ini saudaraku. Ia lahir di ranjang ayahku dari wanita miliknya." Para santri, wali santri dan pemirsa, apa yang kemudian dilakukan Rasulullah? Bagaimana keputusan yang diambil oleh Rasulullah? Nabi bersabda, "Anak ini milikmu wahai Abd bin Zam'ah. Anak ini adalah anak dari laki-laki yang menjadi suami perempuan yang melahirkannya. Dan bagi yang berzina tak punya hak apa-apa." Para santri, wali santri dan pemirsa, Rasulullah berpihak kepada fakta dohirnya bahwa anak itu adalah anak seorang perempuan yang suami ada di sampingnya. Ia melahirkan ditunggui suaminya. Nabi tidak mempertimbangkan sesuatu yang meragukannya. Anak itu memang mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, karena mungkin Utbah telah melakukan hubungan khusus dengan wanita itu sebelum wanita itu menjadi suami dari Abd bin Zam'ah. Rasulullah berpegang kepada sesuatu yang nyata, tidak pada sesuatu yang meragukan. Di kesempatan yang lain, ada seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah, "Aku punya anjing buruan ya Rasul. Sebelum aku melepaskan anjing itu, aku bacakan bismillah. Tapi banyak anjing yang lain, milik orang lain, yang dilepas tanpa membaca bismillah. Bagaimana hukum daging dari anjing?" Nabi mengatakan, "Jangan dimakan, karena di sana ada anjing milik orang lain yang ketika melepaskannya tidak membaca bismillah." Sekali lagi, Nabi sangat berhati-hati. Demikian seharusnya kita terhadap perkara yang syubhat ini. Kita harus hati-hati agar kita tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita petik dari hadis ini adalah hal-hal yang haram yang kita pakai, yang kita manfaatkan, yang kita makan, yang membesarkan tubuh kita, itu sangat berpengaruh kepada hati, berpengaruh kepada pertumbuhan rohani kita. Dan hati ini diinformasikan oleh Rasulullah adalah segumpal daging yang sangat menentukan. Kalau segumpal daging ini baik, maka mata, telinga, mulut, tangan, kaki, pikiran, imajinasi, dan lain-lain akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah yang namanya hati ini akan buruk, maka produk dari anggota badan kita, produk dari pemikiran kita, produk dari imajinasi kita adalah produk yang buruk, karena dilahirkan oleh hati yang buruk. Baik buruknya hati sangat
terpengaruh oleh makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan, fasilitas-fasilitas yang kita pergunakan. Hati-hati dengan hal-hal yang haram. Jaga dari perkara yang syubhat. Bukankah Allah membimbing kita untuk senantiasa makan, minum, menggunakan fasilitas, memanfaatkan segala sesuatu yang benar-benar halal. Dengan itu, moga-moga hati kita menjadi bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.